Kehidupan hewan-hewan di alam bebas tentu saja tidak seperti yang kita bayangkan. Contohnya di video berikut ini. Indukan burung harus berusaha mengusir serangga yang menyerang anak-anak mereka. Sepertinya indukan burung-burung tersebut meninggalkan sisa makanan hingga mengundang semut-semut tersebut untuk datang. Di video ini kita diperlihatkan dua ekor anakan burung bulbul atau sejenis burung kutilang sedang dikerumuti semut. Meskipun ini hanya sebatas hewan, tapi kita tetap saja merasa sedih jika melihat hal-hal yang seperti ini. Kemudian indukan burung bulbul ini datang menghampiri dan membuang semut-semut yang ada di sarangnya, terutama semut-semut yang menyerang anak mereka. Burung ini sangat kerja keras sekali untuk membuang atau mengusir semua semut yang ada di sarang tersebut. Kemudian pasangannya datang dan ikut membantu membuang atau mengusir semut tersebut. Kedua indukan burung ini kerjasama untuk mempertahankan tempat mereka. Setelah kedua indukan burung berjuang dengan keras, akhirnya anak burung tersebut bisa diselamatkan. Selanjutnya anak burung tersebut masih bisa dikasih makan, dan itu artinya anak burung tersebut masih baik-baik saja dan ada kesempatan agar burung tersebut hidup sampai dewasa. Tidak hanya burung bulbul atau burung kutilang, anakan burung kolibri ini juga diserang oleh semut-semut kecil. Mungkin bekas makanan yang tertinggal di sarang burung ini hingga mengundang semut-semut tersebut datang ke sarang tersebut. Sepertinya indukan burung kolibri tidak mengetahui atau mungkin belum datang ke sarangnya. Indukan burung kolibri sepertinya sedang mencari makanan untuk anak-anak mereka. Lama-kelamaan anak burung kolibri ini mungkin merasa terganggu dan tidak nyaman. Bahkan anakan burung kolibri ini hampir terjatuh dari sarang. Indukan burung kutilang yang satu ini juga sedang berusaha mengusir semut dari sarang mereka. Sarang burung ini diletakkan di sela-sela buah pisang. Sama halnya seperti burung kolibri, sepertinya indukan burung kutilang yang satu ini juga meninggalkan bekas makanan di sarang tersebut. Hingga sarang mereka diserang oleh semut. Walaupun jenis semutnya memiliki ukuran sangat kecil, tapi itu sangat mengganggu sekali. Dan indukan burung kutilang ini harus terus berusaha membuang atau mengusir semut yang ada di sarangnya. Dan pada akhirnya indukan burung kutilang ini berhasil mengusir semut.